enggak diaduk. Tim diaduk. Kamu tim yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jorfla, Journey of Ova. Thank you teman-teman yang masih ngikutin vlog aku sampai episode ke-6 ini. Sekarang karena cuaca lagi gak menentu, terus aku juga belum sempat jalan-jalan keluar kota lagi, aku pengen ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke ibu kota kita tercinta, yaitu Jakarta. Ini jalan-jalan random aja sih, sambil kulineran sama sobi aku nih. Ikutin terus ya teman-teman. Siapa tahu bisa jadi referensi teman-teman kalau mau kulineran di Jakarta. Ini edisi kangen kantor juga sih, dan karena udah lama banget gak ke Jakarta. Yaudah, cekidot aja. Sampai di stasiun Sudirman, itu waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 20 menit. Karena aku belum sarapan dari rumah dan aku lapar banget, aku sarapan bubur ayam Sunda. Letaknya di depan pintu stasiun Sudirman, yang bawah tuh, yang jalan Pasar Blora sama jalan Kendal itu. Nah, kalau menurut aku di sini buburnya enak. Oh iya teman-teman, video ini tidak mengandung endorse apapun oleh pihak manapun. Ini pure review aku sama jalan-jalan aja lah sama sobi gitu. Tim gak diaduk. Tim diaduk. Kamu tim yang mana? Ini daftar harganya teman-teman. Harganya terbilang murah ya, 12.000 per porsi. Terus ada aneka satenya itu 3.000, ada mie ayam juga di situ, ada juga bubur yang sama telur ayam kampung gitu. Nah, sekarang kita mau ke next destination nih. Ikutin lagi ya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi di HP teman-teman ya. Apalagi untuk daerah Jakarta ini, setiap tempatnya pasti butuh check-in
lalu kalau sudah selesai check out, barcode yang tersedia di situ gitu teman-teman. Terus aku naik MRT nih dari Duku Atas BNI untuk ke destinasi kita selanjutnya. Dan untuk naik MRT itu dibutuhkan e-money dengan saldo yang cukup. Jadi pastikan ya teman-teman kalau mau naik MRT. Jadi aku turun di stasiun Blok M BCA untuk ke M Blok Space. Jadi M Blok Space itu adalah suatu areal, isinya itu ada beberapa tenan-tenan yang jualan di sana, ada kuliner-kuliner, terus untuk tempat nongkrong anak-anak muda biasanya di situ gitu. Banyakan sih anak muda sana, cuma kan emang tidak terbatas usia juga. Nah, terus di belakangnya itu ada beberapa sisi yang isinya graffiti-graffiti gitu. Kita lihat langsung aja sih, di sana ada apa aja. Bangunan yang bergenting orange itu tuh. Nah, ini yang dinamakan M Block Space.
nonton aja. Acara tentang konten-konten gitu. Ada konten. Di dalam M-Block Space ini ada yang namanya M-Block Market. Kurang lebih kayak supermarket gitu, isinya kebanyakan adalah bahan makanan. Ada buah-buahan, ada bahan makanan mentah, ada bahan makanan olahan, minuman, produk-produk dalam negeri, dan juga ada kayak perkakas untuk rumah tangga gitu. Kalau penasaran, teman-teman juga bisa main ke sini. Tidak ada tiket masuk, ini gratis. Kalau memang teman-teman mau beli, itu baru gitu. Oh iya, untuk bahan makanan sama minuman sih, menurut aku harganya standar ya teman-teman, di sini nggak dimahalin. Apa? Ice cream apaan? Gue mau yogurt mitologi enak. Di sini kita jajan gelato. Gelato di sini harganya untuk 2 rasa adalah 33.000. Sebesar ini, teman-teman. Nah, setiap tenan di sini punya rooftop nih teman-teman. Nah, rooftopnya ini bisa kelihatan dari jauh, itu ada rel dari MRT, dan di sebelah seberang kanan juga ada rel dari KRL Komuter Line yang ke Blok M Tangerang. Nah, kita ambil tempat duduk di rooftop nih teman-teman. Jadi bisa ngelihat dari kejauhan MRT yang bolak-balik gitu. Terus sama bisa ngelihat teman-teman yang ada di bawah. Nah, di rooftop ini juga walaupun gak ada AC, tapi cukup sejuk karena dapat angin dari luar gitu. Dan di sini juga banyak pohon-pohonan kan gitu. Nungguin MRT, pengen bikin konten, gak lewat-lewat. Kiran tadi lewat, lagi bengong. Next destination, karena hari sudah mulai sore, kita lapar lagi nih teman-teman. Kulineran ke masih sekitar Blok M, ini ke arah Radio Dalam, ada ramen Serokia. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya ini. Cuma buat teman-teman yang nggak tahu, ini ya ramen. Harganya lumayan terjangkau sih.
harganya sekitar 50 ribuan sampai 70 ribuan. Yang tadinya panas terik, pas keluar dari Serok ya, ya hujannya deras banget. Akhirnya kita naik grab car lagi dan ke arah pulang nih. Tapi sebelumnya kita mampir dulu di papaya. Karena hujan aku gak sempet foto depannya papaya gitu. Jadinya aku ambil dari Google Map. Nah, papaya itu adalah supermarket gitu. Isinya kebanyakan bahan makanan Jepangan gitu. Nah, ini aku suka banget. Terus walaupun di sini ada yang pok, tapi ada labelnya. Jadi dikasih tahu yang mana yang halal, yang mana yang enggak. Gitu, teman-teman. Karena hujannya tak kunjung reda, ini udah jam 5 sore dan kita nggak mungkin terus di sini gitu. Sebenarnya dari papaya ke stasiun blok MBCA ini deket banget sih teman-teman. Cuman karena hujannya lebat, ya udah deh, jadi kita basah-basahan gitu. Dan yang tadinya kita mau foto-foto senja, ini kayaknya nggak bisa. Karena kan langitnya juga mendung ya, hujannya itu lebat banget. Ya udah deh, akhirnya kita putuskan untuk kembali pulang ke rumah nih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan aku di episode ke-6 di Jorfla ini. Mudah-mudahan next aku sih pengennya wisata sejarah lagi ya, atau wisata ke suatu tempat di luar kota. Doain aja ya teman-teman semua. Terus aku berharap teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini juga lagi musim pancaroba ya teman-teman. Banyak banget penyakit sana sini. Semoga teman-teman tetap bisa jaga kesehatan. Gitu, ya udah, tonton terus sampai closing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kok di sini banyak orang sih? Iya. Bye bye.